Assalamualaikum semua. Selamat raya. Maaf zahir batin. Saya baru lepas hantar Adira pergi umrah dan saya menggunakan kereta dia lah. Saya bukan itu yang saya nak ceritakan ni. Pasal tadi selepas saya hantar dia, ada seorang hamba Allah, tak tahu dia kenal dan nampak saya. Dia nama dia Saudara Wan. Dia mungkin pemandu di Helling lah. Dia salam dengan saya dan pengambang dengan saya. Ada satu-satu kata dia yang lebih dakwah lah untuk disampaikan kepada saya. Dan saya rasa benda ni rugi kalau saya tak sebarkan dan sampaikan kepada tuan-puan semua kan. Dia cakap dengan saya, menunaikan solat dengan menjaga solat ni berbeza. Maksudnya apa tuan-tuan? Menunaikan solat ni, kita boleh menunaikan solat bila-bila masa. Tapi menjaga solat ni ibarat dia seperti ada sebuah kita kerja lah di kantin lah. Di kantin kita nak pergi makan, waktu makan ni lebih kurang pukul 1. Pukul 1, 12.50 kita dah duduk depan kantin tu untuk kita beratur awal untuk mengambil makanan. Yalah, biasa kalau kita awal, makanan kita mesti akan fresh dan sedap-sedap di hadapan kita. Jadi kita kalau kita beratur di depan, kita akan dapat pilih yang mana sedap, yang mana sedap. Yang mana habis waktu rehat tu lebih kurang pukul 1, 12.45 kita baru tergedek-gedek datang, dah beratur panjang. Dan kadang makanan tu pun dah hanya belen-belen. Jadi maksud dia kat situ, menjaga solat ni kita on time. Cukup waktu kita solat. Itu yang dia nak sampaikan kepada saya. Bila dia sampai ke saya, saya kata Allah ni cukup terharu sangat bagi saya. Dan itu saya nak cuba sampaikan. Terima kasih Abang Wan daripada Selayang. Kalau Abang Wan pun tengok video saya ni, Abang Wan komen, nanti saya cuba tag Abang Wan lah. Terima kasih mengingatkan kita, saya, dan saya cuba sebarkan dan kita sama-sama menjaga solat kita. Assalamualaikum.